Hari wukuf tu hari Jumaat, iaitu nah hari 9 tu hari Jumaat. Maka kita serenak lah. Nah, kita duduk rumah pun kena duduk kosi, jangan kita tawa-tawa haji juga. Dan mana buat berapa buat lagi lah. Tak, hari Arafah kita puasa. Dan mana dia duduk padai daripada Arafah. Itu nak ayat atas kosi. Jadi seluruh dunia kosi. Nah, seluruh dunia hari itu pakat ning belakang. Seluruh dunia. Bukan kata di Arafah saja tak. Pakat puasa. Pakat duduk lain ibadat yang panggil. Dan mana dia duduk lain ibadat hari hari Arafah. Kita duduk lain ibadat puasa. Jadi ibadat tak ada berhenti, tak ada kata. Anda duduk panggil nak satu padu mari pakat taat pada ketua. Taat mana ketua kita tak taat pada kesatuan ummah tu. Ketua kita deraka pada kesatuan ummah. Kita nak kita taat ke mana? Nampak tak tu? Nah, paksa. Jadi kata Ibn Taymiyah, sepakat ulama salaf menentukan hari raya, menentukan puasa, menentukan imam, itu pemerintah. Sehingga pernah kejadian Madinah mendahului di tempat sahabat yang dia berada. Bila pulang ke Madinah, dia katakan, ya Rasulullah, kami berhaya hari bulan ni, tapi di Madinah hari bulan ni. Kata Rasulullah, kau di sana, kau di sana, tapi kami di sini. Jadi kalau ditakdirkan Singapura air raya, Muiz mengisytiharkan air raya, Malaysia belum mengisytiharkan, jangan ikut Singapura. Ataupun banyak pekerja Indonesia di sini, di Indonesia sudah isytiharkan air raya, di sini belum, dia tak boleh ikut Indonesia kecuali dia dekat Indonesia. Sebab ini sudah difatwakan oleh Darul Ifta. Siapa yang mengambil keputusan tak mau ikut pemerintah, maka dia khawarij. Bagaimana ya? Supaya jangan pecah, penentuannya adalah ulil amri. Jadi ulil amri kita dikatakan pemerintah, dia menentukan bila hari raya. Jadi kalau hari Arafah sekian-sekian di sana, di sini kita sunnah berpuasa. Hari Tarwiyah tidak boleh, haram hukumnya. Tapi yang boleh hari Arafah. Apa yang dikatakan oleh Ibn Mas'ud, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Sikit tapi betul-betul sunnah, lebih baik kumpul banyak-banyak tapi jadi bid'ah. Pastikan sunnah. Satu hari itu adalah yang paling kuat hujahnya. Hari Arafah. Ya, hari Arafah. Bila hari Arafah, besok naik raya. Hari ini hari Arafah. Jadi kita berpuasa. Di mana hari Arafah? Kita, ya, hari Khamis. Satu, ya. Jangan ikut Mekah, ikut sini. Hari Arafah yang menentukan kerajaan Malaysia di sini. Walaupun dilari pada hari Arafah di Mekah. Kita tengok bulan di sini, kita boleh. Iya, tengok bulan di sini, bukan tengok bulan di Mekah. Bagaimanapun Ibn Taymiyah mengatakan, cara apapun pemerintah melakukannya, tengok anak bulan ataupun pakai hisab, kita ikut pemerintah. Tapi di sini, yeah, hari haji, mm-hmm, satu hari bulan tengok anak bulan. Tak kisah sebab kita dah tengok, kita dah tahu lah. Ya, yeah, asalnya wajib tengok. Menentukan hari raya, tengok anak bulan. Menentukan sembahyang, tengok matahari. Itu beza. Jadi kalau dia tengok hisab, itu betul. Itu diperintah. Malah ulama salaf mengatakan kalau tengok ru'yah, ru'yah itu wajib. Hisab ada mengatakan bid'ah sebab Rasulullah SAW tak gunakan hisab. Jadi digunakan ru'yah. Jadi itu yang paling betul. Ya. Jadi puan, kita ikut di sini, jangan ikut sana. Iya. Yeah. Masa yeah. Raya yeah. Kita yeah. Bagaimana itu puan? Kita tak boleh lawan perintah Rasulullah SAW. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Dalil ini digunakan oleh semua ulama salaf. Pemerintah menentukannya. Bila hari Arafah? Bermana hari Khamis sebab kita hari Jumaat. Satu hari sebelum raya. Kalau nak kita ikut sana, bermakna kita puasa nanti hari raya. Sedangkan hari raya haram kita berpuasa. Ya? Yeah? So ada yang menyatakan, puasa hari Arafah ikut Mekah, tapi hari raya ikut pemerintah. Tak boleh, tak boleh. Ada. Lihat di dalam Majmu'ul Fatawa, penentukan penentuan bila puasa, penentuan bila hari raya. Ulang lagi sekali. Kata Ibn Taymiyah dengan dalil ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Ulil amri dua, pemerintah dan ulama. Ulama salaf itulah ulama.
dia mengatakan wajib ikut pemerintah. Jadi dalilnya Quran sendiri, ta'ala Allah, ta'ala Rasul. Kata Ibn Taymiyah, penentuan puasa dan hari raya adalah pemerintah menentukan, bukan kita. Jadi kalau ditentukan oleh pemerintah hari Arafah, hari Jumaat, bermakna ataupun hari Arafah itu hari Khamis kerana hari Jumaat adalah hari raya, maka kita hari Khamisnya kita berpuasa. Walaupun lari. Persoalannya bukan di sana. Kerana Rasulullah SAW bila didatangi oleh sahabat, sahabat bertanya, kata Rasulullah SAW, kau di sana, kami di sini. Yang ini kami di Madinah, berbeza. Dengan hadis-hadis seperti ini, bermakna kita tidak ikut di sana, tapi kita ikut di sini. Subhanallah. Dalil kami, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri. Ini perintah Quran itu sendiri. Lihat. Jadi kita jangan tafsirkan ayat ini ikut kepala kita, tapi kita tafsirkan melalui hadis yang sahih. Sebab kata hadis, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Taymiyah, kata Ibn Taymiyah melalui hadis-hadis dan hujah, Ibn Taymiyah tak akan bercakap mengikut hawa nafsunya, Ibn Taymiyah akan bercakap mengikut ilmunya. Maka kata Ibn Taymiyah dalam Majmu'ul Fatawa, dulu Ustaz Hussein ada bagi-bagikan ni free dalam bahasa Inggeris, saya tengok sendiri, penentuan puasa, sama ada puasa Aidilfitri, puasa yang kita katakan Ramadan, dan puasa dikatakan puasa Arafah, siapa menentukan? Pemerintah.